Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning our kids uh, Fifth grade okay, Today meet again with Miss Sana In uh, English lesson yeah, Lesson 3 About present continuous tense yeah. Today uh, Let's uh, make a dialogue yeah. Let's practice speaking Present continuous tense okay. Before that How are you today? Fine. Oke, okay. uh, prepare your notebook and your pencil if uh, necessary. Ya, kalau nanti dibutuhkan, bisa siapkan alat tulisnya dulu. Ya, yeah. uh, cukup dengerin dan pahami ya, karena ini latihan uh, speaking. Ya, baru nanti kalau ada tugas, kalian bikin dialog di buku tulis kalian dan record by voice note. Oke. Okay. Next ya. Yeah. Ya, yeah, let's make a dialogue. Ya. Yeah. Open page 30. Buka buku kalian halaman 30. Look the picture and make three dialogues based on the picture. Ya. Yeah. Lihat gambarnya, di situ ada 5 nomor ya. Yeah. Kemudian buatlah 3 dialog saja berdasarkan gambar di halaman 30 ya and then record your dialog and send by voice note to whatsapp misana and mister Rico oke okay? uh, the example misana kasih contoh dulu dialognya ya what are they doing they are jumping rope ya itu contoh nomor yang gambarnya jumping rope ya jumping rope itu lompat tali ya jadi ini bertanya apa yang mereka sedang lakukan mereka sedang bermain lompat tali ya. nanti kalau orangnya lebih dari satu berarti menggunakannya what are they doing ya kalau orangnya cuma satu gambarnya berarti pakainya what is he doing atau what is she doing ya jawabnya juga sesuai pertanyaannya kalau ditanya what are they berarti jawabnya they are kalau ditanya what is he berarti jawabnya is he bla bla bla. Kalau ditanya what is she ya berarti jawabnya juga she is seperti itu ya. Seperti yang dijelaskan kemarin di kelas ya tentang pasangannya. ya. They we you pasangannya are. He she pasangannya is. I pasangannya am. Nah, sekarang kalian buat dialog dengan bertanya apa yang sedang dilakukan ya ses sesuai gambar di halaman 30 ya misalnya ulang lagi ya what are they doing they are jumping rope ya apa yang mereka sedang lakukan mereka sedang lompat tali ya, paham ya anak-anak it's easy gampang ya pertanyaannya cuma tiga saja ya tiga dialog seperti yang dicontohkan di sana and then record your voice and send by voice note to WhatsApp di sana ya nomor di ganti ya jadi jangan lupa ke nomor berikut ya zero one two for class five e b -C -D. ya kemudian untuk kelasnya Mister Eko Uh, the number zero eight six six ya for class 5.1 till 5.4 Oke okay, anak-anak, kandestut sudah paham ya? Gampang. Jadi daring hari ini kalian latihan mencoba membuat tiga dialog di halaman tiga puluh. Oke, enough for today ya. Yeah. Thank you for the attention. Thank you and fighting ya enjoy the little thing ya kita harus bersyukur dengan hal-hal kecil ya kita harus menikmati dari hal-hal kecil untuk bisa menikmati hal-hal yang besar contohnya kesehatan untuk bersyukurnya jadi kita harus menjaga kesehatan oke dan menjaga mood Agar bahagia selalu, ya. Jadi, keep fighting, tetap semangat, keep healthy, jaga kesehatan, and keep happy. Dan semoga selalu bahagia. Thank you, and Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bye bye.